Check this. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Pak Mulyono ya. Oke teman-teman, di sini kita berada di terminal Kota Jambi dan saya baru saja narik dan di sana ada bus saya, kalian bisa lihat ya. Jauh di sana. Oke, terus di sini ada bus maju terus teman-teman. Di sini juga ada apa ini coy? Bangunan terminal. Oke, kayak kantor-kantor terminal ya. Oke, teman-teman. Oke, di sini Pak Mulyono bakalan jalan-jalan dulu ya. Bakalan refreshing dulu habis narik jauh tadi ya dari Bangkalan ya, dari Pulau Jawa, Madura ke Jambi, teman-teman. Itu habis waktu berhari-hari ya. Dan di sini Pak Mulyono sangat capek, jadi kita akan jalan-jalan dulu coy. Dan di sini ada undangan dari gubernur untuk datang ke kantor gubernur. Jadi Pak Mulyono sebagai supir bus terbaik akan jalan-jalan dulu ya ke kantor gubernur, teman-teman. Oke, dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi ya kalau Pak Mulyono upload video baru lagi. Oke teman-teman, iya langsung saja kita menuju ke bus kita dulu ya. Oke teman-teman, di sini Pak Mulyono bakalan jalan-jalan katanya ke kantor gubernur karena ada undangan coy dari Pak Gubernur ya. Jadi di sini Pak Mulyono bakalan bawa busnya yang PO Haryanto ini, dia bakalan bawa jalan ke kantor gubernur teman-teman. Oke. Nah, di dalam bus itu ada supir ganti Pak Mulyono ya. Itu kernetnya lagi foto-foto coy. Padahal di situ kan tempatnya Pak Mulyono ya harusnya. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam bus dan bus kita juga sudah nyala, jadi kita tinggal gaspol aja menuju kantor gubernur untuk memenuhi undangannya Pak Gubernur coy. Oke, kita pelan-pelan aja, teman-teman. Di kantor gubernur nanti kita juga bakalan jalan-jalan ya teman-teman, karena kantor gubernur katanya sih luas ya, halamannya luas. Oke, jadi buat kalian juga yang mau ke kantor gubernur, kalian bisa lihat Pak Mulyono ini ya, dia jalan lewat mana. Buat kalian yang belum lihat kantor gubernur di mana, kalian bisa lihat video ini coy sambil nemenin Pak Mulyono jalan-jalan ya. Oke, di sini ada tugu keris ya, tugu keris Siginai. Oke, Siginjaya atau apalah itu teman-teman, saya kurang tahu ya. Oke, langsung saja kita gaspol. Bagusnya kalau kita pakai kamera interior ya teman-teman, biar lebih kerasa realistis coy. Oke, di sini ada jembatan dan sungai, jadi di sini kita bakalan jalan-jalan ke kantor gubernur ya, seperti yang Pak Mulyono bilang tadi di vlognya Pak Mulyono ini coy. Oke, sebagai supir yang taat rambu lalu lintas, di sini Pak Mulyono bakalan berhenti dulu ya karena masih lampu merah teman-teman. Padahal biasanya Pak Mulyono ini suka menerobos, tapi di sini Pak Mulyono udah tobat coy. Jadi Pak Mulyono akan patuh lalu lintas dulu teman-teman. Oke, di sini ada petunjuk jalan Palembang terminal dan kota. Kita bakalan ikut yang arah Palembang dulu ya teman-teman, sebelum kita ke kantor gubernur coy. Oke, udah hijau. Udah hijau woy. Kenapa ini yang di depan belum jalan-jalan?
Oke, mereka sudah jalan. Kita ikut dari belakang saja ya, teman-teman. Oke, let's go. Ini Pak Mulyono sekarang jadi supirnya Haryanto ya, teman-teman ya. Jadi supir PO Haryanto. Oke, di sini kita ambil kiri ya, teman-teman. Ambil kiri di sini. Oke, mantap. Di sini jalanannya agak sepi ya. Jadi ini bagus banget buat gaspol teman-teman, karena jalanan lagi sepi, jadi akan menurunkan apa coy? Menurunkan kecelakaan ya. Waduh, mengurangi kecelakaan maksudnya. Oke, teman-teman. Sepertinya jalan masuk ke kantor gubernur itu sudah kelewat, jadi kita bakalan putar balik dulu coy. Kita lupa belok ya tadi. Oke, ini dia Pak Mulyono bersama PO Haryantonya akan menghadiri undangannya Pak Gubernur. Oke, ini dia teman-teman. Oke, ini dia, kita sudah masuk ke daerah kantor gubernur. Di sini ada Polri Kota Besar Jambi dan di situ ada air mancur coy. Oke, jadi Pak Mulyono akan singgah dulu untuk ngevlog sebentar ya teman-teman ya. Halo coy, jadi di sini Pak Mulyono sudah ada di kantor gubernur. Di sana kantor gubernurnya ya, yang warna putih itu, dan di sini ada air mancur yang keren banget ya, dan besar juga ini. Ternyata lebih tinggi dari Pak Mulyono ya, teman-teman. Oke, di sana ada bus saya yang saya parkir. Ada kantor polisi juga tadi di sana, kantor Polres Kota Besar Jambi. Oke, di sini air mancur ini kayaknya nggak ada ikannya ya teman-teman. Saya sudah cari tadi dan ternyata nggak ada ikannya. Jadi kita bakalan langsung masuk ke kantor gubernur saja biar cepat. Oke teman-teman, kita bakalan langsung lanjut ke halaman kantor gubernur. Siapa tahu Pak Mulyono sudah dibukakan pintu oleh Pak Gubernur. Oke, ini dia teman-teman. Kita sudah masuk ke halaman ya. Oke, ini dia kantor gubernur Jambi. Mantap jiwa ya. Ini megah sekali teman-teman. Aduh, Pak Mulyono beruntung sekali dia bisa diundang ke sini. Pak Mulyono bakalan parkir busnya di sini saja teman-teman, biar tidak jauh dari pintu masuk ya. Karena di sini Pak Mulyono akan hadir sebagai tamu kehormatan. Tamu kehormatannya Pak Gubernur sebagai supir terbaik teman-teman. Oke, sini kita jalan-jalan dulu ke area kantor gubernur. Oh, nggak bisa masuk di sini teman-teman. Sepertinya ini masih dijaga ketat ya oleh para penjaga kantor gubernur. Oke teman-teman, sepertinya belum ada orang ya. Jadi baru ada Pak Mulyono di sini sendirian. Waduh, kasihan banget ini Pak Mulyono. Dia benar-benar sangat cepat datang ya, sampai yang lain belum datang dia sudah datang coy. Waduh, Pak Mulyono ini memang sangat teladan ya orangnya. Sangat patut ditiru ya, karena dia tidak membuang-buang waktu, dia selalu tepat waktu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di kantor gubernur Jambi ya. Kantor gubernur Jambi, dan buat kalian yang mau ke kantor gubernur Jambi, kalian bisa ikutin jalan dari Pak Mulyono yang tadi ya. Oke, di sini kita masih menunggu yang lainnya untuk bertemu dengan gubernur. Jadi ya, jangan lupa subscribe ya coy, biar kita bisa makin mantep dan dipuji oleh Pak Gubernur. Oke teman-teman, di sini kita lagi berdiri di tengah taman halaman kantor gubernur ya. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video Pak Mulyono kali ini. Sampai jumpa coy di next video. Oke teman-teman, jadi di sini Pak Mulyononya lagi nungguin ya. Jadi mungkin sampai di sini aja teman-teman. Buat kalian yang mau ke sini, kalian bisa ikutin arah saya tadi ya. Buat kalian yang belum tahu dan mau ke sini, kalian bisa ikutin arah Pak Mulyono tadi coy. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.